banyak ya. Nanti kan kita tambah air kaldu yang tadi. Susun di tempatnya ya. Sekarang kita bikin minyak ayamnya. Panaskan minyak sayur dan minyak wijen. Lalu kita tumis jahe dan bawang putih. Masukkan irisan jahe dan bawang putihnya. Masukkan kaldu dan garam. Sampai warna kaldu dan berang jangan terlalu gosong, karena kalau gosong nanti kayak. Setelah masak minyak yang tadi, minyak ayam, lalu taburkan di atas ayamnya seperti ini. Sekarang kita sajikan dengan nasinya ya. Nah, selesai cara masak kali ini. Sekarang kita makan dulu ya. Ini kaldunya, saya pakai kuah yang tadi. Sisa tadi masih ada untuk nasi ya. Selamat mencoba, selamat makan.